Selamat pagi, kita kembali ke Andaliman Official. Topik kita kali ini adalah kritik musik seni budaya kelas 11. Namun kita harus mengenal sejarah kritik musik lebih dalam. Kapankah kritik musik itu muncul? Kritik musik sudah dilakukan sejak tahun 500 sebelum Masehi. Kritik musik pertama kali dilakukan oleh dua orang Yunani, yakni Xenophanes dan Heraclitus. Kala itu Xenophanes dan Heraclitus mengkritik seorang pujangga besar bernama Homeres, yang saat bernyanyi sering membicarakan hal yang tidak pantas tentang dewa dewi. Sejak saat itu, kritik musik sering digunakan untuk membantu memperbaiki sebuah karya musik dan sebagai bentuk apresiasi. Untuk memahami lebih dalam tentang kritik musik, terlebih dahulu kita harus mengerti apa pengertian dari kritik musik tersebut. Menurut Ketut Wisnu dalam buku Seni Musik Tradisi Nusantara, kritik musik berasal dari kata kritik dan kata musik. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani, yakni krincein, yang berarti memisahkan serta merinci. Dalam menganalisis sebuah karya musik harus dilakukan secara mendalam, misalnya dari segi pesan dan unsurnya yang tidak boleh menjatuhkan pihak tertentu. Ada 4 cara pendekatan kritik musik. Yang pertama, kritik jurnalistik. Jenis kritik seni yang hasil tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa, khususnya surat kabar. Yang kedua, kritik pedagogik. Kritik pedagogik adalah kritik yang digunakan atau bertujuan untuk mengembangkan keahlian ataupun potensi yang dilihat dari segi-seginya. Kritik ini juga bisa dianggap sebagai kritik yang biasanya ada dalam bagian kegiatan melakukan proses belajar dan mengajar di suatu lembaga pendidikan tentang kesenian. Yang ketiga, kritik populer. Jenis kritik musik ini biasanya dilakukan secara terus-menerus, baik secara langsung ataupun tidak. Dalam melakukannya, seorang penulis tidak memerlukan keahlian kritis. Yang ketiga, kritik ilmiah. Kritik ilmiah juga bisa disebut sebagai kritik akademis. Kritik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai data yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis serta estetis. Secara garis besar, kritik ilmiah hampir sama dengan penelitian atau pengkajian sebuah objek, hanya saja kritik ini berfokus pada sebuah karya musik. Aspek kritik musik. Ada beberapa aspek kritik musik diantaranya. 1. Substansi musikalitas. Substansi musikalitas meliputi seperti ritme, tempo, dan irama, dan juga aransemen dan keterampilan. Yang kedua, penyajian meliputi ekspresi saat tampil dan kostum. Berikut beberapa langkah-langkah dalam penulisan kritik musik yang harus kita pahami agar tidak salah. Yang pertama, fokus melihat dan mendengar pertunjukan yang dibawakan. Yang kedua, buat catatan kecil tentang karya yang dibawakan dalam sebuah pertunjukan yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga, menulis kritik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Agar situs ini tetap berjalan dengan baik. Terima kasih.